Ramai informasi soal laga uji coba antara Persija Jakarta dan klub asal Thailand, Chonburi FC, yang akan dilaksanakan pada 24 Juli mendatang. Informasi itu tercetus dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang menuturkan bahwa pertemuan kedua klub adalah rangkaian dari acara peluncuran Jakarta International Stadium atau JIS. Persija sendiri belum menyampaikan secara resmi terkait hal itu, tapi Presiden klub, Mohammad Prapanca, membenarkan bahwa timnya akan berlaga menyambut Chonburi di JIS. Kabar ini memang cukup anomali karena Persija akan memainkan pekan pertama Liga 1 musim ini, 23 Juli, melawan Bali United, di Gianyar. Namun Prapanca meluruskan, bahwa Persija akan memainkan skuad mudanya dan beberapa tim senior yang cadangan. Media Thailand juga sudah memberitakan terkait kunjungan Chonburi untuk acara peluncuran JIS, 24 Juli mendatang. Chonburi sendiri merupakan salah satu klub paling sukses dari Thailand, dengan satu gelar Thai League 1, dan 5 kali runner-up. Besar peluang bahwa laga ini turut jadi debut striker anyar Persija, Abdullah Yusuf Helal. Ia baru saja diperkenalkan Persija pada 20 Juli, dan masih menunggu waktu untuk berlatih dengan tim utama Persija.